kesempatan video kali ini saya akan coba mengunboxing sebuah produk terbaru dari Taman Aquaponik, yaitu berupa alat tap tool. Bagi teman-teman yang belum mengenal atau belum tahu apa itu tap tool, saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi tap tool itu adalah alat yang mempermudah kita untuk mempercepat proses pengikatan antara batang tanaman dengan rambatan ataupun akhirnya. Contoh dari tanaman yang merambat yang perlu kita ikat dengan rambatannya, yaitu salah satu contohnya yaitu anggur, melon, cabe, tomat, dan lain-lain. Selanjutnya mari kita coba buka, kita coba unboxing dalamnya seperti apa. Jadi ketika kita membeli tap tool, kita biasanya dapat barang seperti apa, nanti kita coba lihat bareng-bareng. Ini ketika kita beli nanti kita dapat manual booknya seperti ini nih. Kemudian kita dapat alatnya, unit tap toolnya seperti ini. Biasanya ini sudah dilengkapi dengan pita satu dan juga satu selonjor dari staplesnya, isi staplesnya. Nanti kita coba lihat, kita buka bareng-bareng. Kemudian selain unitnya tadi, kita juga mendapat spare dari pisaunya dan juga pernya. Jadi kalau sewaktu-waktu per dan pisaunya ini rusak, kita bisa menggantinya. Kemudian di sini ada baut kecil ya, baut kecil. Ini dipakai untuk kita men-setting panjang pendeknya dari pita yang nantinya kita potong di tanaman. Kemudian selanjutnya, setelah kita membeli produk ini, setelah kita cek kelengkapannya, kita harus memastikan bahwa satu unit ini biasanya dilengkapi dengan pita. Nah, kita cek bareng-bareng ya. Di bagian tempat pitanya ini kita buka. Nah, seperti ini. Ini jadi unit baru itu selalu dilengkapi dengan satu pita utuh dan juga satu selonjor dari isi staplesnya. Cara melihat isi staplesnya, kita tarik besi yang di sini, kita tekan ke bawah, kita tarik. Jadi dari bagian bawah sini nanti kita masukkan isi staplesnya, kemudian kita kunci lagi dengan besi ini. Kita lock, kita agak tekan ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekian video unboxing dari tap tool kali ini. Nanti insya Allah selanjutnya akan saya share ke teman-teman, yaitu video cara untuk memakai alat tap tool ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.